Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat datang kembali di channel saya. Baiklah, sesuai dengan janji saya di episode sebelumnya, yaitu episode cara copy paste sheet Excel ke sheet lain dan hasilnya sama, maka kali ini saya akan membahas mengenai cara menggabungkan sheet Excel dari satu file ke file yang lain. Bagaimana caranya? Oke, langsung saja kita ke layar. Di layar kita memiliki dua file, yaitu file A dan file B. File A ini berisikan tentang pendapatan PT XJ 2016 dan 2017, sementara untuk file B berisikan pendapatan PT XJ 2018. Nah, file 2018 ini yang akan kita gabungkan ke file A, di mana di file A tadi ada laporan 2016-2017. Laporan 2018 dari file B akan kita gabung ke samping 2017 ini, ke sheet 2. Bagaimana caranya? Langsung saja kita masuk ke file pendapatan PT XJ 2018. Di mouse di klik kanan, maka akan muncul insert, delete, rename, dan move or copy. Jadi nanti yang akan kita pilih adalah move or copy. Cara ini sama dengan cara di episode sebelumnya, yaitu di episode cara copy paste sheet Excel ke sheet lain dan hasilnya sama. Oke, kita pilih move or copy ini, maka di sini akan muncul file B. Ini menandakan kita masih di posisi file B. Di sini ada 2018 sesuai dengan tampilan di bawah, ada 2018 sheet 2 dan sheet 3. Untuk menggabungkan ke file A, maka kita harus mengarahkannya ke file A. Di sini ada new book. Jika kita memilih new book ini, maka file yang akan kita copy nanti otomatis akan terbentuk menjadi satu file baru. Terserah kita mau buat seperti apa atau memberikan nama apa. Tapi kita akan menggabungkan file ini ke file A, maka yang akan kita pilih adalah file A. Nah, otomatis kita masuk di file A, di mana file A tadi berisikan 2016, 2017 dan tambahan sheet 2, sheet 3 dan move to end. Selanjutnya, jangan lupa centang create a copy. Seperti kata saya tadi, file 2018 ini akan kita simpan di samping 2017, maka kita pilih di sheet 2. Kemudian kita oke. Oke. Ini sudah masuk di file A. Jadi sudah terbentuk 2016, 2017 dan 2018 hasil copy paste atau penggabungan sheet dari file B tadi. Nah, cukup gampang kan untuk penggabungan file ini? Caranya cuma klik kanan, terus kita pilih move or copy, terus kita arahkan ke file mana ya akan kita gabung. Tadi saya memilih file A karena di file sana kita akan gabungkan file 2018 ini. Terus jangan lupa centang create a copy dan terus tekan OK, maka akan terbentuk atau tergabung antara file satu ke file yang lain. Oke, cukup sekian untuk episode ini. Untuk episode selanjutnya saya akan membahas mengenai rumus tambah, kurang, kali, dan bagi. Jadi tetap di like dan subscribe channel kami. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.